Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Ana sambungannya. Wa rawayna bi sunani Abi Dawud wa Tirmizi an Samurata ibni Jundub bin radhiyallahu anhu. Wa rawayna dan kami riwayatkan fi sunani Abi Dawud dalam kitab Sunan Abi Dawud wa Tirmizi dan Sunan Tirmizi. An Samurata daripada Samurah. Samurah ini sahabat Nabi. Ibni Jundub bin Jundub radhiyallahu anhu. Samurah itu laki-laki. Taknya ta'nis bita, bukan ta'nis bil ma'na. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la tula'inu bila'natillah, la tula'inu bila'natillah, janganlah kalian melaknat manusia, bila'natillah dengan kata-kata laknatullah. Tetilah mendabit bila'natillah dengan kata-kata laknatullah. Jangan kalian melaknat manusia, sekalipun orang-orang atau manusia banyak melaknat orang itu, jangan ikut-ikutan. Jangan uumpatan. Lalu kita mengucap laknatullah alaihi, terkutuk atasnya. Wala bighadabihi, dan jangan juga kalian membenci atau melaknat orang lantaran Allah memarahi dia. Sekalipun Allah memarahi, membenci orang itu, janganlah kalian melaknat dia. Wala binar, dan janganlah juga dengan neraka. Contoh, laknatullah nih. Orang dilaknat Allah, kita kada perlu juga harus melaknat. Kita perlu kada harus juga melaknat. Kita ambil contoh ayat dalam Quran, inna la'natallah ala zalimin. Inna la'natallahi ala zalimin. Sesungguhnya laknat Allah itu atas orang yang zalim. Berarti orang-orang zalim Allah laknat. Pahamlah. Kalau gitu caranya, kita laknat aja orang zalim karena Allah melaknat mereka. Jangan. Itu salah satu bagian lagi pahaman la tula'inu bila'natillah. Janganlah kalian melaknat dengan orang-orang yang dilaknat Allah, kadosa empat juga melaknat. Sekalipun Allah menyatakan al-la'natullah, bukan inna, an-an-annya mukhaffafah, an-la'natullahi ala zalimin, itu ayatnya, annya mukhaffafah min anna, lalu anna iza khuffifat anna batala amaluha, batal amalnya, an-la'natullah ala zalimin, itu didabit, pahamlah, didabit di bujuran hadis la tula'inu bila'natillah. Itu contoh. Janganlah kalian melaknat dengan lantaran Allah melaknat mereka. Jangan. Contoh ayat tadi. Al-la'natullahi ala zalimin. Bahwa kutukan Allah atas orang yang zalim. Lalu ketika orang zalim kita kutuk,
karena Allah ngutuk dia. Jangan. Wala bighadabihi, jangan juga melaknat manusia atau siapapun lantaran Allah marah. Lantaran Allah marah. Allah marah itu banyak. Contoh. Contoh. Allah marah kalau silaturahmi itu diputus. Marah kepada Allah. Tapi jangan lantaran Allah marah kita laknat. Jangan. Ini orang nyata dimarahi Allah. Sampai-sampai benar ini orang membawa dalil. Dan ini banyak salah paham. Kita kadang ngupas ini. Kenapa? Abghadul halali ilallahi at-talaku. Paling dimurkai Allah yang halal yaitu talak. Pahamannya benar. Talak itu dimurkai Allah kah? Dimurkai Allah ya? Kada. Kalau talak itu dimurkai Allah, maka Rasulullah kada pernah melakukan. Kalau talak itu dimurkai Allah, maka talak itu kada halal. Masa halal dimurkai Allah? Nah, kita bicara itu dulu. Artinya, yang dimurkai Allah, orang zalim dimurkai Allah, orang memutus silaturahmi dimurkai Allah, kalau orang menafsirkan tadi, orang talak dimurkai Allah, maksudnya, apapun nang Allah murka, kita jangan sampai mengutuk. Walaupun orang itu pasti dimurkai Allah. Contoh adalah, ridhollah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Orang yang durhaka kepada orang tua itu sama dimurkai Allah. Lalu orang durhaka kita kutuk, jangan. Jangan. Jangan melaknat manusia lantaran orang itu dimurkai Allah. Jangan. Wala binar. Jangan juga kalian melaknat manusia lantaran orang itu diponis masuk neraka. Paham? Lantaran orang itu diponis masuk neraka. Siapa yang diponis Allah masuk neraka? Itu orang-orang yang mati dalam kekafiran. Orang-orang yang mati dalam kemusyrikan. Neraka kada? Neraka kada? Kita jangan umpat. Itu pang Nabi pang dilaknat dah, dilaknat lewat lidah Nabi. Kada apa-apa, ini perintah Allah. Mun Allah melaknat biar. Mun Allah mengutuk biar, Allah marah biar, Allah memasukkan dia ke neraka biar. Tapi kita la tulainu. Kitanya jangan melaknat. Sekalipun orang itu sudah dipunis masuk neraka. Ya. Contoh. Dipunis masuk neraka secara individu. Tapi kada dikutuk benar. Kada di Quran, di apapun dikutuk tuh kada. Kita jangan melaknat. Siapa? Abu Lahab. Abu Lahab dicap Allah dalam Quran dengan kalimat tabat siada, celaka aja benar. Bukan terkutuk. Bukan terkutuk. Tabat siada abila biwatab. Celaka kedua belah tangan abila. Celakanya apa? Neraka. Olantaran Abu Lahab dipunis neraka, lalu kita kutuk? Jangan. Jangan. Abu, kalau orang sudah dikutuk Allah, bana itu sulit untuk selamat. Fir'aun dikutuk Allah, sulit untuk selamat. Tapi kalau orang celaka, itu bisa selamat. Tergantung Allah Ta'ala. Salah satunya Abu Lahab. Ternyata Abu Lahab sekalipun dinyatakan celaka, tapi ternyata dapat syafaat, dapat keringanan.
Lantaran apa? Lantaran gembira dengan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahu Abi gembira kada? Kan gitu. Abu Lahab itu benar memerintah ketika Aminah melahirkan, diberi kabar kepada Abu Lahab. Abu Lahab, Aminah melahirkan seorang putra. Dia dinamai Muhammad. Saking gembiranya, Abu Lahab ini benar memerdekakan budak sebagai tanda gembira. Jika kita nih sebagai tanda gembira, kita mengorbankan ayam, mengorbankan itik demi gembira menyambut kelahiran Rasulullah. Abu Lahab karena gembiranya dengan kelahiran Nabi, beliau merdekakan budak. Itu larang meneh ikam merdeka. Konon katanya nama budak itu adalah Suwaibah. Konon. Cuma ingat yang jelas, kenapa gitu benar nyambar? Karena aku kada jelas benar. Kada jelas. Tapi kalau memerdekakan budak itu jelas. Arti jelas tuh aku rarawayan benar kada jelas siapa budaknya. Kalau kada salah adalah Suwaibah. Lantaran Abu Lahab gembira dengan kelahiran Rasulullah, bukti gembira itu dia merdekakan budak sahaya perempuannya berkorban. Apa? Ternyata setiap malam Senin Abu Lahab mendapat keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam Senin. Hadisnya sahih benar. Dalam kitab Bukhari. Lalu dikembangkanlah oleh para ulama kita, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dalam mengubahlah sidin sebuah syair. Wa man fil jahimi laqad khuffifa li farhatihi maulidal mustafa. Fa kaifa biman dinuhu qad wafa la syaqqa za ahlu daris salam. Lah, pahami. Celaka lawan dikutuk tu beda, mana? Wa ma'am fil jahimi laqad khufifa li farhatihi maulidal mustafa. Waman fil jahim, orang yang di dalam neraka jahanam, diponis neraka. Siapa? Abu Lahab. Karena celaka. Laqad khufifa, sungguh dia diringankan Allah azabnya. Setiap malam Senin dapat keluar banyu di jari, celah jari ini. Lumayan benar. Kenapa Abu Lahab ini mendapat keringanan li farhatihi maulidal mustafa? Karena beliau gembira dengan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa biman dinuhu qad wafa? Maka bagaimana lagi kalau orang agamanya sudah Islam? La syakkaza ahlu daris salam, kada ragu-ragu lagi. Orang yang gembira dengan kelahirannya Rasulullah, dia akan menjadi penghuni darussalam. Apa artinya salah? Artinya orang yang dicap Allah celaka itu bisa aja dapat pertolongan. Orang yang dicap Allah celaka, jangan kita laknat. Jangan kita laknat. Nah beda kalau orang itu memang sudah dilaknat oleh Allah.
secara individu. Contoh, iblis dilaknat Allah. Fir'aun dilaknat Allah. Nah, kalau orang yang sudah dilaknat Allah, ini sulit benar untuk selamat. Sulit untuk diselamatkan. Kalau orang yang sudah dikutuk Allah, kita kayak apa? Umpat melaknat kah kadakah? Dalam hukum fikih boleh. Kalau ini memang orang ini sudah pasti secara individu. Fir'aun, iblis, laknatullah. Silahkan. Tapi kata Imam Al-Ghazali, seandainya engkau tidak melaknat pun, engkau tidak akan dituntut Allah. Kenapa engkau tidak melaknat iblis? Tidak. Kenapa engkau tidak melaknat Fir'aun? Tidak. Maka kata Imam Al-Ghazali, lebih baik jangan melaknat siapapun makhluk Allah Ta'ala, sekalipun makhluk Allah itu sudah dilaknat oleh Allah. Masalah Allah melaknat itu urusan Allah, hak Allah. Kita jangan umpatan. Kita takut kaidah soalnya iblis laknatullah, jangan. Kada apa-apa, terjadi masalah. Jadi masalah. Ini kenapa, Bane? Karena biasanya, Bane, lidah-lidah. Hanya kembali tadi. Ada yang disebut dengan banai tradisi. Mungkin. Boleh jadi banai dalam pergaulan, dalam tata krama berbicara, kita punya budaya yang berbeda dengan Arab. Kita kada usah banai. Mungkin orang Barabai banai, kita punya budaya dan tata krama, baik perilaku dan ucapan yang berbeda dengan orang Jawa. Nah, sehingga ini ada bab benih, ada orang yang menelaah khusus, ternyata Indonesia secara umum zuhulukin hasanin. Mereka punya akhlak yang bagus, mereka punya etika nang bagus, mereka punya tata krama nang bagus. Bapandir lemah lembut, bapandir ucapannya kada kasar. Mungkin nih, kita kada mencap, ini budaya, pahamlah budaya. Mungkin ikam akan tahu nih, nang kaya apa ikam ketika ke Mekah, lihat nang kaya apa budaya orang Arab dalam berjualan, nang kaya apa budaya orang kita dalam berjualan, itu sudah kelihatan. Itu sudah kelihatan. Gaya bicaranya, gaya kejujurannya, gaya ini dan itunya, itu beda. Kita kadang mencap ini bagus sih kada, cuma maksudku berbeda. Berbeda. Ada budaya itu lebih bagus ini, di sini kurang bagus. Ada di sini budaya, di sini lebih bagus, ini kada. Artinya, budaya kita dengan budaya Arab itu berbeda. Cara bapandir kita lawan cara bapandir lawan orang Arab itu beda. Beda. Kita kadang alih benar. Orang kota lawan orang kampung lihat ikan data caranya beda. Kenapa? Itulah budaya. Nah, sehingga kadang-kadang ini bisa tergambar. Ada budaya, orang bila sedikit-sedikit, laknatullah alaikum. Itu setumat-tumat laknatullah, laknatullah. Coba ikan melihat kadang-kadang di mana apa. Setumat sedikit, demi Allah najakan. Orang Arab tuh nih demi Allah lah, satu masumat bersumpah. Kita adalah bapandir bersumpah-sumpah dan udah jarang. Kenapa? Ini merupakan bagian daripada kebiasaan. Maka
Insya Allah benar di sini kita kada akan terbiasa mengutuk orang. Kita jangan ngutuk orang. Benar, mohon maaf benar, aku menyambat kata-kata bungol itu jangan alih banget benar. Kecuali secara dasar kasar. Di kitab itu kan ada jahlun itu kan bungol. Kecuali bahasa kasar. Masa kita harus berkata kasar. Kalau orang Arab kadang ngelirik kamu bah. Tapi bagi mereka itu biasa benar, kada kasar. Pahamlah, biasa. Nah, ada orang bahkan kita ini masih kasar benar. Kita ini masih kasar. Di Indonesia ini konon katanya daerah nang disebut punya tata krama nang tinggi dan punya etika nang tinggi itu adalah Yogyakarta atau Solo. Orang-orang keraton Solo ini itu ya Allah. Sarik bener gitu kada ketahuan. Padahal sarik itu tuh sariknya. Tapi mun kita melihat kada sarik kada padahal sarik apalah. Han melihat inya sarik tuh itu kada ketahuan. Saking mereka kada terbiasa sarik menjalang-jalang. Kita kan menjalang-jalang sarik. Ya kada. Buannya ini kada benar. Padahal sarik itu tuh saking napa? Saking budayanya gitu. Ya Allah. Nah, maksudnya kita bisa aja terbawa-bawa benar budaya. Kita kadang-kadang inti anak, inti antum itu kan kita terbawa-bawa juga. Wah, inti lahir. Wah, nah, itu kan terbawa-bawa. Karena oh, ini abi umi di rumah. Be, umi. Wah, gaya banget. Itu kan gaya banget. Karena ini itu pada sama aja. Abah lawan mama juga sama aja. Sekong papa iya pun orang kota pun sekong papa sekong mama moga iya banget. Kenapa itulah lalu benar bahasa anunya pertahankan budaya kita nang bagus makanya di NU itu benar mutunya ngarannya mu'al muhafazatu ala qadimis soli wal akhzu bil jadidil aslah melestarikan budaya nang dahulu nang bagus wal akhzu bil jadidil aslah kita akan mengambil sesuatu nang baru budaya ke apa kan nang baru tapi aslah itu nang lebih bagus dari empun kita. Apa papah mamah itu lebih bagus daripada abah lawan mama? Biasa aja. Apa abi ummi itu lebih bagus? Sama aja. Asa alim banget sudah tuh. Aduh, kenapa apa itu bahasa aja. Ada apa-apanya. Islam major orang Kristen di Arab kayak itu juga ini mana abi umi ayo itu bahasa dikira ikam di Arab kada ada Kristen lah di Mesir itu Kristen nang Ortodok Koptek ngarannya di daerah daerah Arab Saudi Arabia itu ada mana cuma daerahnya aja daerah mana itu ada kenapanya abi umi ayo kenapa itu bahasa bukan berarti ketika orang kita ini ba abi wa umi islami banget kada. Nih nang hati-hati umbat-umbat melaknat terbawa-bawa orang lain termasuk budaya tadi. Nih ya nang budaya nih budaya banai kampanye kotor. Mulai sudah keluaran timbul kan mencela, memaki, melaknat mulai sudah. Keluaran kadrun sudah keluarannya macam-macam nih ini keluarannya macam-macam dah. Jangan umpatan, itu aja jangan umpatan bisa.
Kena kisahnya gaya Islam mada kelakuan nang gini jangan kap jangan ni Nabi mendahakan lah. Rawaina fi kitab Tirmizi. Kami riwayatkan di dalam kitab Imam Tirmizi. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam laisal mu'minu bitta'an, bukanlah orang yang beriman itu mencela orang. Bukan orang beriman kalau pandirannya hanya mencela orang. Walala'an, bukan orang beriman itu orang yang ketujuh mengutuk. Walalpahisi, bukan orang yang beriman itu orang yang pandirnya jahat. Walalbazi, orang yang pandirnya kotor. Bahasa bahari kayak gimana? Bazi ini cerubuk. Lanji. Tahu lanji kan? Hah? Itu situ kemari pendiran lanji banget. Ini lanji banget nih, Jer. Orang beriman kada gitu. Pandiran kada lanji, kada ceroboh, kada kotor, kada kasar, kada melaknat, kada mencela, kada mempakai. Qala Tirmizi hadisun hasanun. Berkata Imam Tirmizi hadis hasan. Warawaina fi sunani Abi Dauda. Warawaina fi sunani Abi Dauda an Abi Darda radhiyallahu anhu qala. Kami riwayatkan di dalam kitab Sunan Abi Daud dari sahabat Nabi yang bernama Abi Darda radhiyallahu anhu qala berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah bersabda, innal abda iza la'ana syai'an, sesungguhnya seorang hamba iza la'ana apabila melaknat mengutuk sesuatu. Mengutuk manusia kah? Mengutuk binatang kah? Mengutuk tumbuhan kah? Pokoknya bila dia mengutuk sesuatu, sa'idatil la'natu ila sama, naiklah kutukannya ini ke langit. Contoh. Contoh. Nang kalimatnya memang terkutuk. Wah ya, terkutuk anjing ini nang mengutuk anjing. Mengutuk manusia, kalimat ini naik benar. Sa'idat ila sama, naik ke langit. Patughulaku abu-abu sama idunaha. Lalu dikuncilah pintu langit di bawahnya. Ini seberatan dah tutup benar. Artinya apa? Ini kada kawa naik. Kalimatnya ini kada kawa naik. Summa tahbitu ilal ardi. Kemudian kata-kata kutukan ini turun ke bumi. Kemana ben? Patughlaku abwabu dunaha. Maka ditutuplah pintu bumi selain dia. Kada kawa masuk ke bumi. Kutukannya naik ke langit kada kawa, turun ke bumi kada kawa, summa la summa ta'khudhu yaminan wa shimalan. Kemudian dia mengambil ke arah kanan dan ke arah kiri, tapi kada kawa fa izal lam tajid masagon, apabila dia tidak mendapat tempat. Nyana ke kiri ke kanan menaik ngaran kutukan nih. Kada dapat, raja'at ilal ladzi lu'ina, kembali kepada orang nang dikutuk. Ini kata-kata kutukan menaik. Luk
cekainya nuklir dona. Ini kutukan ini nuklir gam. Naik ke atas. Kada kawa. Tebulik ke bawah, ke bumi kada kawa, ke kiri ke kanan kada kawa karena orangnya. Nang dikotok teh karena tuh. Tapi tergantung. Fa ing kana ahlan li zalika. Jika adalah orang itu memang ahlinya dikutuk, karena kutuk, karena salah. Wa illa jika tidak, lah krodelnya nih, walau dikutuk, oh ternyata ini kada kayak itu, kadang-kadang meliung rodanya ini, rodal apa juga meliung, nah bebulik kemana? Raja'at ila qailiha, bebulik kembali kepada orang yang mengucap kutukan itu. Makanya ketika seseorang menampalak orang, mencela orang, menghina orang, mengutuk orang, bisa kembali kepada dirinya. Pas seorang yang sengsara. Kena mesti. Kisahnya Islami mengutuk pemerintah. Pemerintah kada kayak itu kan eh. Ada tabulik tak seorang. Tabulik tak seorang. Habis. Warawaina bi kitabai Abi Dauda wa Tirmizi an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Kami riwayatkan dalam dua kitab. Satu kitab Sunan Abi Daud. Dua jilid kandal. Wa Tirmizi kitab Sunan Tirmizi 4 jilid ada nang 5 jilid. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man la'ana syai'an siapa yang mengutuk melaknat sesuatu laisa lahu bi ahlin yang dia bukan ahlinya raja'atil la'natu alaiha kembali kutukan itu atas dirinya. Orang nang mengutuk napakah? Ternyata orang itu kada ahlinya dikutuk, kada pas, kada iya. Kutukan itu kata Rasulullah kembali kepada dirinya. Habis. Kemudian rawaina fi sahihi Muslimin an Imran ibnil Husaini radhiyallahu anhuma ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.